Alhamdulillah kirim bunga air mata pengantin atau AMP 15 pohon ke pelanggan. Monggo murah meriah, tinggi 1 meter lebih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Subscribe itu gratis loh. Assalamualaikum para sahabat Lebah Madu, para sahabat subscriber Vegetasi Lebah, dan juga teman-teman semua yang budidaya Lebah Madu. Sekarang saya akan tunjukkan bunga air mata pengantin yang selalu berbakti dan selalu tetap menjadi favorit Lebah Madu, dan bunganya terus menerus sepanjang tahun tanpa kenal musim. Bahkan di saat musim hujan pun selalu aktif, dan di musim hujan lebih subur dan juga tumbuh tunas-tunas baru. Begitupun bunga pun sangat banyak sekali dan juga rimbun. Inilah penampakannya. Penampakan lebah apis cerana berkerumun di bunga air mata pengantin sangat banyak sekali. Dari pagi sampai sore tetap nongkrong nimplok di bunga air mata pengantin. Nah, lihatlah penampakannya. Sangat full bunga, sangat full lebah. Untuk pemula saya sarankan untuk tanam, wajib tanam bunga air mata pengantin, apalagi lebih-lebih di musim hujan ini, mencegah, apalagi di musim paceklik ini, musim hujan, mencegah dari kelaparan, mencegah dari kapur, juga penyusutan, agar lebah masih bertahan di musim paceklik dan musim hujan, agar tetap berkembang dan mengembang biak hingga menjadi lebah yang tetap aktif ya, dan menjadi koloni yang super. Sangat banyak sekali, sangat rimbun. Selain itu bunganya cantik, menarik, jenis merambat. Bunga air mata pengantin terus merambat, memanjang dan terus berbunga, dan bunga pun semakin banyak semakin rimbun. Jadi teman-teman harus tanam ini ya, sebagai penunjang makanan lebah madu kita. Wow, sangat meriah. Untuk air mata pengantin ada dua jenis, ada pink dan juga ada putih ya. Dan bahkan ini di daerah Madura ini dibabat atau dibakar atau dihancurkan untuk bunga air mata pengantin. Namun kita sebagai pembudidaya lebah harus melestarikan alam, melestarikan lingkungan agar tetap menghijau dan bunga pun semakin banyak, untuk menjadikan pakan-pakan lebah madu kita agar semakin berkembang. Di atas sangat banyak bunganya, sangat bagus sekali untuk ternak lebah madu ya. Oke teman-teman, jadi untuk tanam bunga air mata pengantin ini tidak akan menyesal dan akan selalu berbakti dalam pembungaannya. Oke, semangat mengumpulkan bunga vegetasi lebah. Untuk pesan bibitnya bisa WA di bawah ini ya, lokasi Jambatan Suramadu. Pemesanan bibit tinggi 1 meter lebih atau 2 meter pun ada. Oke, tetap dukung channel bunga vegetasi lebah. Semangat.
menemukan channel ini, mohon di subscribe dan agar kalian juga tidak ketinggalan info bunga-bunga vegetasi lebah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.